Ya, kita naik lur tanggul Lapindo. Manuk blekok. Ya, seperti danau ya lur ya ini ya. Di balik tanggul Lapindo. Ya, ini ukuran ya. Ukuran ketinggian. Ini kalau dibaca ini bisa hampir 9 meter ya. Hampir 9 meter lur dari permukaan apa ini? Tanah yang asli ya. Ataupun dari permukaan laut ya. Ini terlihat tanggul Lumpur Lapindo di pojok tanggul yang berada di Tanggulangin ya, paling ujung utara sendiri, paling lor dewe ya, sana itu mengepul asap ya, inti dari semburan di sana, yang jauh non jauh di sana. Nah, ini karena curah hujan tinggi ya. Tergenang air banyak ini. Kayak danau loh. Luas ya. Sampai ke arah timur Desa Gempol Sari. Sampai apa Gelagarum juga. Nah, di sini ikut wilayah. Nanti sana ikut wilayah dua kecamatan ya, Tanggulangin dan Porong. Ini tanggul, bibir tanggul ya, sebelah barat paling ujung utara Tanggulangin, dekat bundaran Tanggulangin Sidoarjo ya. Ya, terlihat bundaran Tanggulangin ya, sedang ditutup jalan raya Tanggulangin ke selatan ya, karena ada survei tentang penanggulangan banjir di jalan raya Porong ya. Survei diukur ketinggian ketebalan tanah, mau diuruk nanti ketemu berapa kubik dan dananya ketemu berapa ratus ribuan gitu ya lur ya. Yang penting ahli-ahli yang menangani ya. Lumayan dalam ini lur airnya ini ya. Ya, ini diliput tanggal hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ya. Jam 7:30 pagi. Masjid Kali Tengah. Masjid Kali Tengah ya. Ya, beginilah keadaan tanggul. Takon isine apa iku? Nang tanggul ya, ini isinya ini lur ya. Paling utara, pojok utara sendiri di Tanggulangin. Nah, kalau dekat sumber intinya sana ya lumpur panas ya. Tuh, keluke kemepul. Suasana mendung lur ya. Naik juga lumayan ya, tangganya ada dua. Nanti tanggul ini bersap 1, 2, 3, 1,
dua tiga ya, tiga tahap ya, atau tiga lapis tanggulnya itu, berlapis-lapis. Ya, gunungnya gak ketok, nek mendung. Dulu pernah dilakukan banyak-banyak paranormal, kepingin buntu ya, buntu semburan lumpur lapindo ya ndak bisa, kekuatan alam lur. Ati buntu ya apa wae buntu apa iki? Buntu gunung meledos. Ya ndak bisa, oh, semburan dari perut bumi ya. Tuh. Nanti kalau dari alam ya nanti keajaiban ya bisa berhenti sendiri atau terus begini kan gitu. Nggak bisa disebul, disowok, gak esok mandek lur. Itu kan ngawur, podo air keran ya yang mengalir kuat, kencang sekali. Disebul, disowok, suruh berhenti ya nggak bisa. Bisanya ya tutup kerannya itu, ditutupkan lur ya. Nah itu kita belajar yang nyata lur ya, yang real ya. Bukan sing ngawur-ngawur ya. Tuh. Ya namanya usaha ikhtiar orang-orang ya enggak apa-apa lah, namanya usaha ya. Tuh, tetap dikembalikan teko sing gawe urip ya. Ya ini menelan banyak kampung, banyak rumah, nah, ini. Ya cukup sekian lur ya. Kita meliput tanggul Lumpur Lapindo yang ada di ujung utara Tanggulangin ya. Tuh. Cukup sekian, terima kasih lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu.